Liburan Leslar hari ini bikin kita semua seneng dan baper, apalagi unggahan Dedi Saputra, kakak pertama Rizky Billar, yang membagikan momen Abang El yang udah dikangenin sama keluarga Billar, yakni oma dari Abang El, ya oma Dewi udah gak sabar telepon video call sama Abang tuh dengan papa. Abang tuh lihat begitu imut, bikin gemes tuh lihat omanya, guys. Ya, senengnya di hari ini cidukan manja mereka membuat kita semua pada seneng, yakni Leslar dan Abang yang tambah pinter bergaya, bikin semua salfok dengan gaya Abang yang tambah hari tambah menggemaskan. Tentunya liburan di Thailand hari ini memberikan banyak asupan gizi multivitamin bagi kita semua. Kebersamaan kemesraan antara Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti perkembangannya tentu menjadi ibro pelajaran bagi kita sekalian untuk menatap hari esok yang lebih cerah ceria, tentunya hanya dengan pengharapan untuk selalu menjaga keluarga kita tetap utuh selamanya hingga hayat memisahkan. Itulah harapan kita dan juga harapan semoga nantinya keluarga kecil Leslar menjadi bahagia dan Rizky Billar berubah menjadi lebih baik lagi, guys. Itulah harapan kita, tentunya doa kita, dan semoga doa tersebut kembali pada kalian semuanya yang ikut mendoakan keluarga Rizky Billar. Semoga keluarga kalian juga diberikan keberkahan, limpahan rezeki, dan tentunya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan hari-harinya. Gimana melihat kebersamaan, kemesraan, serta kekompakan keluarga Leslar usai kasus KDRT? Tentunya kalian semua bahagia. Ya, semoga gelak tawa Lesti dan Billar menjadi hal dan sesuatu yang bisa menjadikan Leslar semakin baik ke depannya. Dengan singkat, di Leslar is back. Mati, mau bunda, mati.
Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman update tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.